Katanya lapak durian lapak favorit di Kota Bandung. Alhamdulillah, ya. Kebetulan memang ini lapang Cidurian tuh berada di tengah-tengah kota, termasuk lapang datar, dan alhamdulillah lapang datar yang termasuk sukses dengan pesertanya, alhamdulillah setiap ada lomba tuh selalu membludak, dan alhamdulillah banyak terus gitu, dari mulai dari Cibereum sampai ujungnya Cibiru, sampai di Bandung Selatan, Bandung Timur juga alhamdulillah pada datang. Burung suami aku aja, aku tetesin pakai tetes waras. Burung om mau aku tetesin waras juga nggak? Tetes waras ini, burung om bakalan jadi yang sehat, jadi tambah sehat. Bosi 5, sambal kecap, RCWTBGM, Sablong, Wintang 16. Ini tuh lapangan Sauyunan Cidurian, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, belakang Universitas Mandiri, Bandung. Ini lomba dalam rangka apa? Ya, ini kebetulan kita lomba event 25 juta, memang rutin kita di Cidurian gitu. Setiap giringan selalu ada lomba, dan kebetulan sekarang ini tuh lomba event 25 juta, tiket 70, daftar ulangnya 50, seperti itu. Katanya lapak Cidurian lapak favorit di Kota Bandung. Alhamdulillah, ya. Kebetulan memang ini lapang Cidurian tuh berada di tengah-tengah kota, termasuk lapang datar, dan alhamdulillah lapang datar yang termasuk sukses dengan pesertanya, alhamdulillah setiap ada lomba tuh selalu membludak, dan alhamdulillah banyak terus gitu, dari mulai dari Cibereum sampai ujungnya Cibiru,
sampai di Bandung Selatan, Bandung Timur juga alhamdulillah pada datang gitu. Kunci membludaknya peserta kelabak ini apa nih? Kuncinya alhamdulillah begini ya. Satu, kita membuat nyaman tamu-tamu yang dari luar gitu. Membuat nyamannya dengan apa? Jadi setiap hari Rabu dimulainya latihan di Giringan A sampai hari H-nya kita menyiapkan buser-buser. Jadi bila mana ada burung-burung dari tamu atau tuan rumah yang hilang, jadi buser itu sendiri yang akan mencari. Bahkan buser-buser itu alhamdulillah di kita cukup banyak juga gitu. Dan mereka mobile, bisa sampai ke lapang-lapang manapun mereka datengin gitu. Kalau memang burung-burungnya ada di lapang itu gitu. Dan buser di sini alhamdulillah kita terapkan di lapang kita tuh, buser tuh setiap hari Rabu sampai seterusnya kita gaji Pak Epul. Jadi kita gaji tiap hari gitu biar ada semangat untuk buser-busernya untuk mencari burung-burung yang hilang seperti itu. Pernah lomba dengan total hadiah gede gak? Kebetulan di sini waktu itu anniversary di sini tuh baru 30 juta maksimal. Paling maksimal dulu di sini tuh event 30 juta. Pada waktu itu lomba dimulai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dan alhamdulillah pada waktu itu sampai 30 kloter lebih. Babak utamanya waktu event 30 juta itu. Dan alhamdulillah lomba berjalan lancar dan sukses. Kenapa gak diajuin untuk lapak nasional? Kebetulan memang kendala di kita ini Lapak Sauyunan Cidurianto mungkin dari masalah parkir kendaraan mobil. Memang kita tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, tapi bukan pas di Jalan Soekarno-Hatta, jadi agak masuk 200 meter ke belakang gitu kan. Dan memang kendalanya kita parkiran itu tidak ada untuk mobil, tapi kalau untuk motor alhamdulillah cukup bisa difasilitasi. Dan alhamdulillah di kita pun gitu, ini untuk fasilitas pun untuk saung-saung sebetulnya udah banyak. Saung-saung udah mulai banyak. Dan kita menggunakan tiangnya dari besi, Pak Epul. Ini keunggulan kita tuh, jadi tiang besi alhamdulillah gitu kan. Jadi tidak perlu ganti-ganti lagi atau takut roboh seperti itu. Kedepannya gimana nih? Mau gimana lapak ini? Kedepannya mungkin kita berharap semoga Lapang Sauyunan Cidurian bisa lebih maju lagi. Dan animo peserta-peserta dari lainnya juga bisa ikut juga memeriahkan perlombaan di Lapak Sauyunan Cidurian. Dan mungkin kita dari pihak panitia, kita akan berusaha terus untuk memperbaiki apa kekurangan kita. Dan apalagi istilahnya apa saja yang harus dibenahi gitu kan istilahnya. Dan yang paling terpenting, kita sebagai panitia Sauyunan Cidurian itu intinya harus kompak sauyunan bersama-sama. Jadi jangan sampai kita lomba di sini tuh, saya menekankan kepada donatur, jangan sampai kita mencari keuntungan berlebihan di lapang gitu kan. Kalau memang ada keuntungan lebih dari lapang, kita kembalikan lagi ke peserta, panitia, sampai ke kas lapang seperti itu. Jadi lapang ini sebetulnya milik kita semua gitu. Kita terbuka untuk siapa saja yang menjadi donatur, silakan gitu. Yang penting intinya jangan memperkaya diri sendiri, tapi untuk meramaikan Lapang Sauyunan Cidurian seperti itu. Karena kita tuh hobi gitu kan. Jadi hobi itu, jadi jangan melihat untung atau rugi gitu seperti itu. Kalau ada untung ya silakan untuk kita semua lagi seperti itu. Siap. Thank you. Siap Pak Epul, terima kasih juga Hobi Merpati udah datang ke Lapang Sauyunan Cidurian. Terima kasih, mudah-mudahan rekan-rekan yang lain yang belum tahu Lapang Sauyunan Cidurian bisa lihat-lihat atau bahkan ikut berlatih di lapang kita. Tepatnya kita di Bandung Tengah, Pak Epul. Terima kasih.
Hachi, SPS, KTP.